Ya guys, jumpa lagi dengan Coci Utama Channel. Kita unboxing lagi ini pupuk B1. Langsung kita buka dari kemasannya. Setelah kita buka, tereng, inilah penampakannya. Jadi ini Lukyunak seharga 33.000 ya. Vitamin B1. Bahan dasar organik yuka ekstrak ya. Terus yang satunya ini Growquick Plus ya. B1 Tiamin. Ada auxin NAA, fosforit acid atau asam fosfor, serta Fe eta. Fe itu ferro atau besi, eta. Ini bagus untuk kesehatan akar ya. Biasanya saat tanaman baru dipindah atau baru ditanam itu kita guyur dengan ini. Air kita kasih vitamin B1 ya, pupuk. Ini kocoklah isi botol sebelum digunakan, larutkan 2 sampai 4 mili dengan air sumur yang jernih dan bersih. Jadi ini aturannya cukup 2 sampai 4 mili terus dicampur air sumur ya. Ini untuk mengurangi stres akar, mempercepat atau stimulus pertumbuhan akar. Jadi misalnya kita beli tanaman online baru datang, ini bisa kita rendam dengan air yang kita campur vitamin B1 ini. Ini Growquick itu tentunya mempercepat ya, tumbuh cepat. Jadi biasanya dari stek itu biasanya kita gunakan root up dulu di bagian yang kita sayat lancip di bawah batang stek. Terus nanti setelah tertanam kita bisa ini ya, pupuk dengan ini dilarutkan air. Nah ini kalau Lukyunak Star B1 campur dengan air 5 ml itu dengan air 1 liter ya, per liter itu 5 mili ya. Kalau ini per liter cukup 2 sampai 4 ml. Mili cc sama. Di per liter itu kita kasih 2 sampai 5 ml vitamin B1 ini. Untuk ini harganya Rp23.000. Beli di Tokopedia. Sedangkan yang ini Rp33.000 ya. Ini isinya nih 0,47 liter. Ini 33.000 harganya. 0,47 liter ya, hampir setengah liter ini. 470 mili. Kalau ini 100. Ya, 100 mili. 100 mili harganya Rp23.000. Ya. Jadi per tutup botol ini kurang lebih 15 ya. 15 mili ya. Kita campur dengan 3 liter air ya.
Ya, setelah kita buka cairannya seperti ini, kuning kuning kemasannya. Kita campur dengan air 3 literan. Kita ambil air ini, jerigennya 5 literan. Kita isi 3 liter. Kita campur dengan 1 tutup vitamin B1 sekitar 15 mili ya. Nah, ini 3 liter air kita campur dengan 15 mili vitamin B1. Karena 1 liter air bisa dicampur maksimal 5 mili. Jadi ini kan pas takarannya. Nih. Ya, diformulasikan secara ilmiah untuk mendorong pertumbuhan akar dan mengurangi stres atau kejutan karena pemindahan tanaman. Suatu solusi yang efektif untuk digunakan pada semua jenis tanaman yang baru dipindah, baru ditanam, baru distek, termasuk tanaman hias, tanaman bedeng, tanaman perdu, dan berbagai jenis bunga mawar. Untuk jelang penyiraman 2 hari sekali sampai tanaman sehat kembali. Dapat menyuburkan tanah, siram di media tanam atau bisa disemprotkan di daun ya. 1 minggu 2 kali. Jadi kalau untuk tanaman yang baru pindah atau baru distek itu 2 hari sekali pemberian pupuk B1-nya ini, langsung disiram ke tanaman stek ataupun disemprotkan ke daunnya, bisa ke media tanam. Ini telah kita campur, lalu kita siram ke tanaman. Ya, ini telah kita siram dengan 1 liter air dikasih vitamin B1 ya, vitamin B1 tadi kita bikin 3 liter, jadi B1-nya 15 mililiter. Demikian sedikit share ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses berlover. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.